Naya ini dialah perempuan yang sangat baik. Dia caring, penyayang, perempuan yang bisa dibilang sangat simple, tapi dia tahu apa yang dia mau dan dia percaya diri sih. Tantangan tertentu untuk memerankan peran Naya. Enggak juga sih sebenarnya. Kayaknya karena cerita Algrafi menurut aku sangat lucu ya buat aku, jadi di buat actingnya sendiri tuh seru gitu lah, apalagi mainnya dengan junior kan. Nanti ada beberapa scene sendiri nanti kalian akan nonton. Jadi this goes with the flow, and untuk yang karakter Naya sendiri tadi aku bilang kan dia tuh sangat simpel, perempuan yang sangat simpel. Jadi menurut aku enggak begitu sulit sih buat meranin dia. Naya kan sahabatnya Kaliza, jadi Kaliza udah jelas-jelas sayang banget sama Naya juga. Terus apa namanya, selalu ya selalu ada buat Naya juga. Ada 1-2 momen di mana Kaliza juga lebih memperjuangkan cintanya untuk Algra daripada Naya, tapi itu nggak membuat Kaliza apa ya menjauh dari Naya apa gimana. Akhirnya juga mereka balik dekat lagi kan. Aku pas ngelihat kita acting awal-awal, okay, kan masih ngulik-ngulik ya. Tapi setelah 7 hari syuting, aku memang ngelihat kayaknya sosok Naya ini nggak bisa dipainin kalau selain Megan sih. Jadi emang udah cocok banget sama dia, dan asal juga aku dengan acting dia gampang banget nangis segala macam. Memang jago nih anak itunya ya. Dan dia dapat gitu. Yang kita kan di sini emang ceritanya romance komedi drama lah. Dan dia itu bisa gitu loh mainin drama. Jadi menurut saya dia emang bisa lah memainkan karakter Naya dengan sangat baik. Kalau enggak, kenapa dia dipilih coba sebagai Naya? Lo bilang lo sayang kan sama gue? Ini bukan sayang namanya, Gra. Gue sayang. Pergi. Lo pergi sekarang, Gra.